Hai guys, assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi nih sama Bunda Dewi. Oh ya, sebelumnya Bunda ucapin terima kasih ya udah klik video Bunda kali ini. Tapi jangan lupa nih diklik juga tombol merah dan juga loncengnya. Kalau udah, terima kasih. Seperti judulnya di video kali ini, karena sekarang kita sudah memasuki bulan suci Ramadan, makanya pagi ini kebetulan udah jam 3 lewat 30 menit alias jam setengah 4 pagi. Jadi Bunda mau nyiapin untuk sahur dulu nih. Kali ini masak sahurnya yang simple dan praktis aja, sesuai dengan request atau permintaan dari suami Bunda, yaitu cukup dengan ceplok telur dan juga goreng nugget. Oh ya, nanti di video kali ini juga Bunda mau kasih tahu. Jadi kebetulan ada beberapa peralatan masak yang Bunda beli di Shopee dengan harga murah meriah. Salah satunya yang pertama adalah si teflon ini untuk menggoreng telur, atau untuk menceplok telur ini Bunda beli di Shopee dengan harga 30 ribuan aja. Selain itu juga ini ada toples bumbu yang dari bahan plastik ini, jadi ada ukurannya mulai dari yang kecil sampai yang besar. Nah sekarang Bunda pakai yang kecil karena ini untuk garam gitu, harganya dijual dengan 7.500 rupiah. Terus yang Bunda suka dari teflon yang warna hitam ini, atau pan ya disebutnya, ini tuh gak lengket dan itu bagus banget. Bunda udah pernah sih buat video sebelumnya dan udah review langsung gitu, kalau dipakai untuk menggoreng masakan dan juga kayak salah satunya telur ceplok ini, insya Allah sih gak lengket. Tapi tipsnya juga nih, kalau mau dicuci harus nunggu sampai dingin dulu ya, dari si apa penggorengannya atau si teflonnya ini. Terus untuk sutilnya atau spatula dari yang kayu ini, Bunda juga belinya di Shopee, harganya murah, cuma 10.000 aja. Oke, setelah Bunda tadi udah ceplok telurnya, sekarang Bunda mau goreng nuggetnya. Jadi selama bulan puasa ini kayaknya harus banget deh Bunda nyetok nugget, secara karena Bunda kan juga di bulan puasa ini nggak libur kerja ya, jadi itu tetap kerja. Jadi buat jaga-jaga aja kalau misalkan Bunda takut kesiangan bangun sahurnya, jadi tinggal goreng si nugget ini, praktis dan bisa untuk disajikan untuk sahur. Terus juga untuk rak ini, rak besi, Bunda belinya di Shopee juga, sama rak yang kayu ini juga yang 4 susun, Bunda belinya di Shopee juga. Harganya di atas 200 ribuan gitu. Nanti insya Allah linknya Bunda taruh di deskripsi video Bunda yang ini ya. Alhamdulillah makan sahurnya Bunda dan juga suami udah selesai. Sekarang tinggal nunggu waktu sholat subuh. Jadi sambil nunggu waktu sholat subuh, ini ada suami Bunda yang lagi nyiramin tanamannya. Jadi kebetulan tanaman yang ada persis di depan kamar Bunda ini semuanya tuh yang nyiramin dan yang merawat dan juga kayak yang menanam itu suami Bunda. Karena kebetulan seperti yang udah selalu Bunda katakan, tangan Bunda tuh kayak gimana ya, gak ahli lah dalam bidang tanam-menanam gitu. Makanya tanaman yang kalau misalkan Bunda coba untuk tanam tuh selalu aja kalau nggak mati ya layu. Tapi kalau tanaman yang ditanam oleh suami Bunda tuh pasti selalu jadi subur dan tumbuh lebat gitu. Ada Abang Maher di dalam kamar lagi bobo sendirian, kalau Kakak Cila dan Kakak Cinta sahurnya di rumah nenek. Oke, ini alhamdulillah sekarang udah pagi. Kebetulan Abang Maher dan anak-anak, Kakak Cila, Kakak Cinta juga udah mandi. Tuh lihat, ada Abang Maher lagi main sama ayah dan juga Kakak Cila dan Kakak Cinta. Ada suami Bunda juga yang lagi manasin mobil dan juga bersih-bersih mobil gitu. Oh ya, rencananya pagi ini Bunda mau bawa Abang Maher untuk cukur rambut. Tempatnya nggak jauh sih, deket rumah. Terus juga setelah itu apa ya, kayaknya sih nggak kemana-mana lagi, udah gitu aja.
Oke, ikutin terus video Bunda kali ini dan kegiatan Bunda kali ini. Semoga video Bunda kali ini bisa bermanfaat dan memberikan informasi yang bermanfaat juga pastinya. Dadah. Ini belakang dibuka. Dadah. Mana Bang ya? Sebelum Bunda bawa Abang Maher ke tempat cukur, sekarang Bunda lagi nemenin anak-anak dulu nih main di rumah. Jadi tuh lihat ada Abang Maher lagi mainin kursi di meja bar kopi gitu. Terus ada Kakak Cinta yang lagi belajar nulis. Tuh lihat. Karena sekarang lagi puasa, jadinya pagi ini tidak ada kegiatan atau aktivitas seperti biasanya, yaitu kayak nyiapin sarapan, terus juga sibuk di dapur atau kayak beres-beres dapur gitulah. Karena semuanya udah Bunda kerjain tadi setelah sahur, jadi alhamdulillah sekarang udah rapi, udah bersih semuanya, tinggal nanti mikirin kira-kira mau buka puasa pakai apa ya. Terus biasanya sih yang masak nenek, jadi kalau untuk yang belanja sayuran biasanya Bunda dan juga diantar suami, terus nanti sayurannya dikasih ke nenek dan yang masak nenek deh. Oke, selanjutnya seperti janji Bunda tadi, sekarang Bunda lagi bawa Abang Maher yang ditemenin Kakak Cila dan juga Kakak Cinta untuk potong rambut. Jadi kebetulan rambutnya Abang Maher udah lumayan panjang, kayak mau dirapin gitu aja sih. Dan ini Abang Maher baru potong rambut lagi setelah kurang lebih berapa bulan lalu ya. Dan menurut Bunda sih ya, setelah Abang Maher tuh udah masuki usia 1 tahun lebih, setiap rambutnya mau dicukur atau dipotong gitu selalu Abang Maher tuh nangis. Beda ketika waktu Abang Maher tuh masih usianya newborn, ya pastilah kalau newborn kan cuma tidur aja ya, anak bayi, sampai kurang lebih 1 tahun lah setiap dicukur tuh anteng. Tapi sekarang setelah udah Abang Maher alhamdulillah memasuki usia 1 tahun setengah, setiap dicukur rambut itu selalu kalau gak nangis tuh kayak gak mau diem gitu loh. Nah seperti kayak gini nih, gak betah, kayak mungkin udah bisa ngerasain kayak gatel gitu terus, atau misalkan kayak ada sesuatu yang nempel di kepalanya gitu ya. Alhamdulillah cukur rambut Abang Maher udah selesai. Sekarang Bunda dan anak-anak mau pulang. Terima kasih ya udah nonton video Bunda kali ini. Sampai ketemu lagi di next video. Bye.